Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, mengatakan Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin direncanakan berkunjung ke Merauke pada 29 November mendatang. Selama dua hari di Merauke, Wapres Ma'ruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3UKP akan meninjau percepatan pembangunan di Merauke. Selain itu, kunjungan Wapres juga akan melakukan pertemuan dengan penjabat gubernur dan 4 bupati di Papua Selatan, serta meninjau persiapan di daerah otonomi yang baru dimekarkan yakni Provinsi Papua Selatan. Kunjungan beliau selain untuk melihat kesiapan Provinsi Papua dalam pelaksanaan percepatan pembangunan yang beliau sendiri ketuai, juga sekaligus melihat persiapan di daerah otonom baru yang baru dimekarkan. Jadi kita di Papua Selatan akan dikunjungi pada tanggal 29 dan 30. Demikian. Selain Merauke, Wapres juga akan mengunjungi 3 kota lainnya di Papua, yakni Jayapura, Timika, dan Kaimana. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.